Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Telinganya Terbuka, didasari ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Mata Tuhan mengawasi orang-orang yang berbuat baik, dan telinganya terbuka terhadap doa-doa mereka. Namun Tuhan memalingkan mukanya terhadap mereka yang berbuat jahat. Ketika Anda melakukan apa yang benar, Tuhan berjanji akan mendengarkan doa Anda. Perhatikan bahwa ayat ini tidak mengatakan, ketika Anda mengetahui apa yang benar, namun tidak dapat menahan diri, atau ketika Anda berbicara tentang melakukan apa yang benar, namun Anda terlalu sibuk, Dia akan mengerti. Tidak, dikatakan ketika kita melakukan apa yang benar, Dia mendengarkan kita. Itu karena perbuatan kita adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Ingatlah, Dia mencintai Anda dengan cinta abadi, dan Dia ingin Anda datang kepada-Nya. Dia ingin bekerja melalui Anda. Dia mendekatkan telinganya ke arah Anda, siap bertindak mewakili Anda. Tuhan bermaksud agar doa mengubah kehidupan. Melalui doa Anda, Anda memiliki akses terhadap kuasa Tuhan yang luar biasa dan tidak ada habisnya dalam hidup Anda. Buatlah pilihan setiap hari untuk melakukan apa yang benar, karena telinganya terbuka terhadap doa-doa Anda. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.